Selamat pagi anak-anak ibu kelas 3A, apa kabarnya? Semoga hari ini kalian masih tetap sehat, masih tetap semangat ya. Dan jangan malas-malasan untuk belajar, oke? Okay? Nah, hari ini kita mau belajar tema 3 yaitu benda di sekitarku. Nah, kalau sebelumnya kalian sudah belajar tentang tema 1 dan tema 2 dan sudah melewati penilaian tengah semester, kalian sudah dapat melihat ya, mengetahui sampai di mana kemampuan kalian. Nah, bagi anak-anak ibu yang sudah dapat sudah mencapai nilai yang memuaskan, nah jangan cepat bangga ya, tetap harus belajar, tetap harus dipertahankan bagaimana agar nilainya tetap memuaskan, ya kan? Nah, bagi yang belum nilainya masih kurang memuaskan, belajar lagi ya. Belajar lagi, masih ada kesempatan di tema 2, di tema 3, di tema 4, dan di tema sampai ke 8 nanti, oke? Okay? Dan sampai seterusnya ya, yang namanya belajar itu tidak ada batasnya, oke? Okay? Nah, mari kita lanjut ke pelajaran kita yaitu benda di sekitarku. Silakan buka bukunya halaman 2 yaitu benda-benda di sekitar kita. Nah, ibu mau menjelaskan dulu ya. Benda-benda itu bisa dibagi menjadi dua ya. Benda itu ada benda hidup dan ada benda mati. Oke, benda hidup itu seperti apa contohnya? Nah, benda hidup itu yaitu manusia, ada hewan, kemudian ada tumbuhan ya. Ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup, ya mereka bisa bernafas, kemudian ada yang bisa bergerak ya, kemudian membutuhkan makanan ya kan, dan berkembang biak, bertumbuh semakin besar ya, kemudian menghasilkan keturunan, itu dia benda hidup. Oke, nah yang satu lagi kalau dia benda mati. Nah, benda mati ini tidak bertumbuh, tidak berkembang. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu seperti pensil ini, kemudian buku, kemudian kursi, kemudian ada botol minum, ya, itu termasuk benda mati. Ya, benda mati itu, tetapi benda mati itu dia menempati ruang dan dia bisa ditimbang. Oke. Nah, ingat, dia menempati ruang dan bisa ditimbang atau mempunyai massa, mempunyai berat. Lihat di buku kamu di halaman 2 ya. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang, oke? Nah, itu ciri dari benda hidup dan benda mati, ya. Atau benda hidup dan benda mati, ya. Oke, dan yang berikutnya, cahaya. Cahaya dan panas itu bukan benda. Kenapa? Bisa ya kita timbang cahaya dan panas? Tidak bisa, ya. Sehingga dia dikatakan bukan benda. Nah, jadi di sini kamu bisa mengerjakan, kamu bisa menganalisis ya di halaman 3. Oke, di halaman 3 ini coba kamu perhatikan di mana di sini, apa katanya di sini ya, lingkari pada gambar yang bukan termasuk benda, yang bukan termasuk benda. Ya, lingkari di sini yang bukan benda. Oke, sudah paham anak-anak ibu? Nah, tugasnya yang pertama ini ya. Kemudian kita lanjut ke sifat fisik benda. Nah, sifatnya itu bisa diklasifikasikan atau dibagi, nah, berdasarkan ukuran. Ukuran itu berarti ada besar, ada kecil ya. Kemudian ada warna. Oh, warna ini banyak sekali ya. Nah, kemudian ada wujud. Wujud itu artinya ada yang benda padat, ada yang benda cair, dan juga ada gas. Oke. Nah, kemudian ada berdasarkan kekuatannya ya, berdasarkan bentuknya. Oke, kalau bentuk dikatakan, nah, kalau bentuk ini dia bentuknya persegi panjang ya. Kemudian buku. Oke. Nah, bermacam-macam ya bentuk itu, ada lingkaran, segitiga, kemudian persegi, persegi panjang. Oke, paham di sini anak-anak ibu? Nah, setelah itu kamu kerjakan halaman 5.
ya, halaman 5 ini. Oke. Nah, kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut. Nah, jenisnya tadi. Nah, ibu sudah bagi ya. Ada benda hidup dan ada benda mati, oke? Kemudian ada sifat fisik. Sifat fisik ini dibagi lagi. Nah, berdasarkan ukuran, warna, bentuk, ya. Dan yang ketiga, ciri. Nah, ciri-cirinya mempunyai massa, kemudian bisa menempati ruang. Nah, sudah bisa dikerjakan ya. Oke, itu saja tugasnya hari ini. Terima kasih.